diundang event gitu sama salah satu brand skincare Korea. Sebenarnya ini aku baru pulang sih, baru pulang dari eventnya. Cuma tadi aku nggak sempat opening karena tadi aku telat gitu guys, datangnya mepet. So ya. Yeah. Guys, sekarang tuh karena weekdays kali ya, sepi banget. Kalau weekend biasanya Yeonnam-dong ini tempat yang lumayan rame lah, karena dia kan tempat-tempat anak muda gitu, terus dekat dari Hongdae gitu loh guys. Guys, kita nongkrong ke salah satu kafe favorit aku aja yuk. Di sini ada namanya Antique Cafe. Ini kafenya Antique Cafe. Kacang almondnya, terus dicampur es krim, jadi dia kalau udah berbaur tuh enak banget. Lagi ada di store-nya Tirtir. Aku mau kepo sih sama cushion-cushion mereka yang lain. Hari ini juga aku pakai cushion-nya Tirtir tapi yang merah. Dan hasilnya bagus banget. Ini kan cushion-cushion mereka ada banyak jenisnya gitu. Yang aku punya yang warna merah ini, yang aku pakai sekarang. Terus yang ini ternyata lucu banget, kayak kristal gitu. Hari ini kita lagi ada di Myeongdong. Betulnya Myeongdong kalau siang kayak gini masih sepi sih. Tapi ini juga udah lumayan rame. Hari ini kita mau makan siang dulu. Kita mau makan cukumi di Myeongdong. By the way, orang-orang udah mulai rame ternyata jam segini. Itu jam 1:30. Aku kira bakal sepi sih, rupanya udah rame juga. Ini gedung restorannya yang ini. Kita mau makan di sini. Jadi ini nemuin restorannya lumayan susah sih. Jadi kalau kalian mau kesini juga cari aja toko Food Locker ini. Ini tuh by the way pintu belakangnya Food Locker ya. Terus dia di sebelahnya dan dia ada di lantai atas. Selamat makan. Oh, kuah. Kuah kalguksu ini alain kalau dijadikan lengnyon ya. Kota minggu lalu. Oh iya, salah-salah. Labin double stick. Eh, karbo loading. Mangkoknya besar. Jadi kalau? Iya,
3.000. Mana-mana 3.000 lagi. Ada apa di dalam? Habis dari Myeongdong, sekarang aku lagi ada di daerah Haebangcheon namanya. Ini tuh salah satu tempat yang lumayan hits di kalangan orang Korea gitu loh. Dan sekarang ini tempatnya tuh ramai banget. By the way, ini tuh tempatnya deket Itaewon. Jadi kalau kalian main-main ke daerah Itaewon, mungkin kalian bisa jalan ke daerah situ. Hai. Jadi di sini tuh banyak kafe-kafe estetik gitu. Jadi di tempat-tempat ini tuh banyak kafe-kafe estetik gitu, banyak kafe-kafe rooftop. Tapi ini tuh gayanya gaya-gaya vintage gitu loh, jadi gaya-gaya bangunan lama. Karena kan di Taiwan ini banyak kayak bangunan-bangunan lama gitu, jadi kafe-kafenya juga gayanya gaya-gaya vintage gitu. Mau main gacha. Oh, kita enggak ya? Ini aku dapat yang warna kuning. Yang ini. Ya, enggak dapat cinnamon roll ya? Iya. Bagus ya? Sekarang, by the way, ini tuh buat tutup lip balm. Buat tutup lip balm. Jadi, hi guys. Tiba-tiba udah makan malam, maafin vlog aku random ya guys, lompat-lompat gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Sekarang ini aku ada di daerah Incheon, Dongincheon tepatnya. Di sini aku mau makan malam di restoran yang namanya Gehangro Tongdak, itu di belakang aku. So ya, langsung aja kita masuk ke restorannya. Udah kita selesai kan, kita beda berapa. Enggak sih rasa pizza. Enggak. Kita pesan lagi yang chicken corn cheese. Penampakannya lebih menarik. Nice. Ini ayamnya tuh ada nasinya. Tapi nasinya enggak begitu banyak sih. Nasinya ala kadarnya. Beda terus ini ada jagung, ini kejunya, ini. Dan cabai. Rasa ayamnya sama, kayaknya ininya doang yang diganti-ganti. Iya. Ayam. Cobain jagung saya. Sama lebih enak sih. Kayaknya kalau marah lebih enak deh.